Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir di channel Henry Sulastomo. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel saya, like serta komen video-video saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview motor sport. Pengalaman sudah 1 tahun menggunakan motor ini, yaitu motor Yamaha R15 versi kedua. So, jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton sampai tuntas video ini. Yuk kita lihat dan review motor ini sekarang juga. Come on. Oke, motor ini motor R15 tahun perakitan dan pembuatan 2015. Waktu itu saya ngambilnya udah second. Dan ini livery dari Movistar Yamaha MotoGP Special Edition. Nah, awalnya kenapa pengen nyari yang Movistar kayak gini? Karena beda aja sih dengan motor yang lain. Kemudian ya biar kelihatan ala-ala Rossi kali ya. Ala-ala Rossi, tapi ternyata yang didapat sih nggak seperti yang diterima dari dealer ya. Karena ini seharusnya kalau livery Special Edition MotoGP itu dapat single seater. Harusnya dapat single seater, ini nggak dapat. Cuma dapat standaran aja, knalpot standar. Ini knalpot racing juga beli. Kemudian spakbor saya lepas biar kelihatan sporty. Dan memang motor ini udah nungging ya. Kalau bawa cewek segala macam tuh, ini atau pembonceng lainnya di belakang tuh naiknya tuh agak ketinggian kalau kata orang-orang lain bilang. Jadi nggak perlu ditinggiin lagi untuk shock monoshocknya. Kemudian yang dimodif-modif paling lampu gitu diganti-ganti. Kalau aksesoris lain sih enggak sih ya. Itu aja sih yang saya review. Ban kemudian saya ganti juga. Ini kemarin salah beli ban. Ini bannya malah ban yang kayak model-model ban KLX ya. Harus swallow. Kelistrikan segala macam masih aman, mesin masih enak, bensin irit karena 150 cc. Di awal kemunculannya sih emang banyak banget yang menantikan motor ini ya, karena yang keluar duluan ternyata malah Vixen dengan 5 kecepatan. Kalau ini udah 6 kecepatan, jadi kalau naik Vixen itu suka pengen nambah lagi, ternyata giginya udah habis karena udah cuma sampai 5 doang. Tapi kalau ini masih ada satu gigi lagi, jadi 6 gitu. Mungkin bagi kalian semua yang punya pengalaman seputar motor R15 ini dari tahun pertama keluar sampai hari ini, mungkin ada sharing-sharing keluhan atau kelebihan, silahkan komen di kolom komentar. Kalau dari saya sendiri, begitu ngambil motor ini itu lumayan sih banyak jajan, terutama di kelistrikan, di sikring, kemudian di kiprok, full pump ya. Mungkin karena pemakai sebelumnya agak kurang ini ya kali ya, kurang bagus pemeliharaannya gitu sih. Kemudian apalagi ya, yang lain-lainnya sih aman sih, cuma itu aja sih yang penyakit motor ini selama punya R15 setahun setengah ini, problemnya. Tapi untuk lari dan bensin sama lah dengan Vixen ya, irit banget. Kecepatannya juga lumayan karena giginya udah 6, jadi walaupun irit larinya tetap gesit gitu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta berbagi video ini apabila bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang memiliki pengalaman seputar motor R15 ini, baik itu versi 2 maupun versi 3, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih banyak atas waktunya menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like video-video saya sebelumnya, serta subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. See you!